Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah aliyul azim. Berkata al-imamu Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah, sehinggalah perkataan dia email kepada kita. Situ ke? Email kepada kita. Email kepada kau? Atas sekali email kepada Allah. Yang waktu tukar dah mengaji sekolah lagu mana. Muka surat 20 dah. Ihsan. Ihsan muka surat 20. Poting juga pun. Berat sungguh. Mari bertukar lagi. Sekat mana jadi? Lapan belah lah. Muka surat lapan belah. Mengaji sekolah dewasa lagu ni. Piramli juga. Nampak? Pada suka kot Piramli. Kita lebih kurang Piramli juga. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ni rukun iman . Rukun iman ni wajib dipelajari, wajib dihafal, wajib dihayati, wajib kita pegang. Rukun iman ni ada ne, rukun iman ni ada ne. Sebagaimana kita mengaji dah sekolah, benda sekolah gapo apa semua, iman, rukun iman ni ada ne. Wajib kena belajar siapa pehel. Wajib kena belajar siapa pehel. Apabila kita pehel, kita pegel. Hok kita pehel tu, maka kita buat akidah selama-lamanya siapa kita mati. Kalau mengaji selagi mana tak pehel, kena mengaji lagi. Tak lepas lagi fardu ain dia, kena mengaji lagi. Sekalipun orang mengaji dekat 20 huti dah kita, tak pehel-pehel. Kena mengaji lagi. Ada orang mengaji so kita cukup dah. Okey, lepas dah fardu ain dia, boleh mengaji ilmu masuk, boleh mengaji ilmu wak kuwi, wak gapo, tak ada masalah apa. Ni wak kuih pandai, ruku iman tak pandai. Malu kau urah. Benda asasi ni. Tuhai tanya ni, ruku iman ni. Wak jepu, wak lopak tikai tak tahu, Tuhai tak tanya. Tuhai tak pernah tanya wak nasi arak kau nasi kapo. Tapi ruku iman ni Tuhai tanya. Kena ngaji berarti molek-molek biar pehe ruku iman ni. Kerana kita nak bertemu dengan Allah, bawa ruku iman ni lah. Dia kata pertama iman kepada Allah. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Iaitu hendaklah kita mengaku. Mengaku maknanya kita iktiraf. Mengaku ni hasil daripada kita belajar dan kita faham. Baru kita mengaku. Boleh tak kita mengaku benda yang kita tidak faham? Tak boleh. Saya nak akui awak, saya pun tak tahu awak setara mana. Boleh awak akui dia? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kita nak mengaku satu benda, kita kena tahu mengenai dia dulu baru kita boleh akui. Tak boleh mengaku duduk rumah tengok siaran Lazada lah jual puyuk kabar-kabar tahu rukun iman, boleh nak mengaku? Tak boleh, tak boleh. Dia kena mengaji pihak dulu, baru saya mengaku, iktiraf sungguh tu. Hendaklah mengaku dan membenarkan. Kata ya benda ni, membenar ni kata ya. Bahawa Allah Ta'ala itu ada. Itu panjang lagi deh. Bukan kata percaya kepada Allah sekat tu ya. Saya percaya kepada Allah. Percaya. Percaya kepada dia. Percaya ke Tuhan. Percaya ni maksudnya kepada dia. Maksudnya ni beriman lah. Beriman dengan Tuhan. Sekat tu tak boleh. Maksud percaya ni kena panjang lagi. Bukan kata percaya ke Tuhan saja. Sekat tu tu tak habis lagi ayat dia. Dia kata, hendaklah mengaku dan membenarkan. Kata ya bahawa Allah Ta'ala itu ada. Tuhan tu benda ada, bukan benda khayal, bukan benda ilustrasi, imagine saja, tak. Benda ni ada sungguh. Bahawa Allah Ta'ala tu tunggal. Pertama Allah Ta'ala tu ada. Kalau Allah Ta'ala tu tak ada, macam mana kita ni boleh ada? Sedangkan kita ni makhluk Allah.
Benda cipta Allah, tiba-tiba pencipta kita tak ada. Munasabah. Kita masuk dalam rumah kita, kita tengok nasi goreng atas meja. Kita tanya selalu, siapa dia goreng nasi goreng ni? Tak nasi goreng ada sendiri. Munasabah. Nasi goreng mana boleh goreng diri dia sendiri? Dia diri tak ada dah. Ini nak pergi sodek lagu mana? Nasi goreng tu tak ada dah. Ia perlu kepada benda yang ada dah goreng diri dia baru jadi nasi goreng. Maka makhluk ni juga perlu kepada sesuatu yang sudah ada sebelum daripada dia untuk mencipta diri dia. Maka makhluk ini semua iktiraf mengaku ada benda yang mencipta diri dia. Siapa dia, kau nama dia, kita tidak tahu. Tapi kita yakin kita ni yang dicipta dan kita ni ada pencipta dia. Maka pencipta kita tu nama dia Allah. Nama dia Allah. Dia ada, dia tentu dah ada. Sekarang dia ada, sekarang dia ada. Sebab kita ada lagi lah ni. Kita boleh menapah, kita boleh bergerak. Banyak benda yang kita tidak kontrol. Angin awal tu siapa dia cara. Dalam tubuh kita sendiri. Udara masuk dalam tubuh kita. Darah apa semua boleh kita pompong naik pas otak, turun pas kaki, pas naik pula duk main lagu ni. Siapa dia buat kerja lagu tu? Kita tak kontrol. Kau ada kita kontrol. Bak apa demo duk senyap, duk tengah buah-buah senyap. Oh, hangpa duk tengah nak naik darah kotak. Duk senyap sudah jadi mengarut pula. Ada yang buat lagu tu? Tak ada. Duk buah bukan main. Buah lah apa dia. Ping rebah. Bak apa kau cerita rebah? Oh, ya ada. Tak ada buat masuk darah kotak tu buah banyak sangat kata. Tak ada maksud. Duk tengok bahawa kita duk buah bera-bera-bera tak ada masalah pun darah tetap naik kotak. Siapa dia kontrol tu? Di tubuh kita pun banyak benda Allah Taala kontrol. Kita rasa dikontrol di hidup kita. Kita ni dikawal oleh sesuatu. Benda hak kita nak, dekat dah. Pop tak boleh. Nak makan nasi, pegang, pop jatuh nasi. La haula wala. Kita tak boleh nak kontrol hidup kita. Benda dekat dah, kita rasa Allah, nasi depan mata tu ambolah. Makan ping jatuh pinggir. La haula wala quwwata. Ada benda hak kita nak, kita tak boleh. Ada benda hak kita tak sik boleh pula. Nak anak boleh hak comel-comel, tengok hak cacat. Allah. Tak boleh nak kontrol kita. Kehidupan kita banyak dikontrol oleh sesuatu. Maka kenapa dia yang kontrol kita? Tu nama dia Allah, nama dia Tuhan, nama dia Allah. Bahawa Allah Ta'ala tu tunggal. Kita beriman dengan Allah, maksud kita percaya Allah Ta'ala tu esa. So sahaja spesies ketuhanan ni, Tuhan yang sebenar ni hanya ada satu sahaja. So lolo, kata kata tak ada dah yang keduanya. Tak ada dah. Spesies manusia banyak, spesies tumbuhan banyak, spesies pokok banyak, spesies goni banyak, pesing baju banyak, tapi Tuhan sania. Dia saja dengan ketuhanan dia, tak ada orang pun. Tuhan ni yang sebenar, hok lain tu bukan Tuhan. Tokong kita panggil, batu kita panggil. Salah kalau kita panggil ni Tuhan orang kafir. Haram hukum dia ni, boleh menjadi kufur kita kecil lagu tu. Kerana kita iktiraf benda tu Tuhan. Kita kena sebut tokong tu dia. Tok pekong dia kau kena panggil lagu tu. Jangan panggil Tuhan. Kerana dia bukan Tuhan, tiba-tiba kita panggil dia tu Tuhan. Sekalipun kita kata ni Tuhan orang kafir ni. Oh, jangan kecil lagu tu. Sebab dia ada kuasa, kau tak boleh mencipta orang kafir. Tak. Kau Tuhan Allah cipta orang Islam. Tuhan orang kafir cipta orang kafir. Jangan lagu tu. Semua orang kafir, orang kafir dia pun Allah Ta'ala yang cipta. Patut ada semua-semua tu. Bukan Tuhan. Dia tu makhluk, batu. Waktu dipanggil cipta saja. Rekod orang kafir. Dia menganggap benda itu Tuhan. Yang mana benda itu bukan Tuhan sama sekali. Tuhan yang sebenar hanya sahaja yang tunggal. Dan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka kita percaya, maksud kita beriman dengan Allah Ta'ala juga. Kita percaya Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yang sesuai dengan ketuhanan dia. Bukan sifat sempurna bagi makhluk. Kita jangan kata Tuhan ni tubuh katil kali. Misalnya orang tanya, Tuhan ni kuruh kekek ke tubuh katil? Oh, Tuhan mesti tubuh katil. Nampak sempurna sikit. Jangan. Hak tu tubuh katil ni bagi manusia, bagi makhluk, tak apa. Tuhan ni kulit putih ke kulit gelap? Oh, kulit putih lah comel. Jangan. Tu bukan sifat sempurna Tuhan. Dia panggil sifat sempurna makhluk. Maka jangan letak di Tuhan. Bukan sifat-sifat dia. Seperti kita kata gajah ini gagah. Oh, Masya Allah gajah. Terasa royo ukah pohonyo. Boleh ke duk? Oh, mana boleh ukah pohonyo? Oh, tak gagah gajah. Duk, bukan tugas dia.
Gajah kalau tak boleh ukah punya tetap orang panggil gagah juga. Kera. Nah, suruh tarik kayu balok. Selok dia nya. Tak boleh lawan dengan gajah, tapi ukah punya dia bisa pula. Maka manusia ni dia ada jenis-jenis. Makhluk kesempurnaan untuk makhluk gini. Kesempurnaan itik lagu ni. Ayat lagu ni. Manusia lagu ni. Sesuai dengan dia. Manakala Allah Ta'ala pula dia ada ciri-ciri kesempurnaan dia. Kita kena belajar. Apakah ciri-ciri sempurna Allah Ta'ala? Jangan kiyah dengan manusia. Maka semua sifat kesempurnaan itu Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci dia daripada segala sifat kekurangan. Jangan, mustahil bagi Allah itu ada sifat yang mengurangkan darjah dia. Tuhan itu pelupa, tak ingat. Allah Tuhan tak ingat. Ataupun Tuhan itu tua. Ataupun Tuhan itu gini, gini. Tuhan itu tak pandai. Tuhan itu dulu tak erti lah. Ni sekarang pandai. Dah mengolah lama dah jadi Tuhan dekat sejuta tahun. Lalu ni kau cekak dah dia. Tak boleh. Jangan lagu tu. Kerana perbuatan macam tu menunjukkan kelemahan bagi Tuhan pula. Bahawa dia Tuhan yang melaksanakan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang dia buat apa hak berlaku. Kita boleh duduk atas ni, atas masjid lah ni pun Allah Ta'ala dia buat dan Tuhan dia pilih. Kita ada apa dia kalau Tuhan buat berlaku agak patut apa dia pedah kita ada atas muka bumi. Kita ada usaha dan ikhtiar. Kita berusaha untuk mari belajar, maka Tuhan pun buat kita mari belajar. Maka apa yang kita usaha dikira pahala bagi kita. Begitu juga seorang itu berusaha buat maksiat, kena usaha juga buat maksiat, kena ikhtiar juga, kena pilih juga buat maksiat. Nama, gib curi misalnya, dia kena dosa sebab dia yang berusaha dan dia yang pilih perbuatan itu. Kok dia buatnya? Tuhan berlaku. Tuhan dia buat berlaku. Dia ukah umur orang, dia curi bagi orang itu, Tuhan buat. Bak buat ni kerja Allah Ta'ala. Bak pilih, bak usaha ni kerja kita. Maka sebab itulah layak kita itu dipanggil berdosa. Awak aja buat. Awak berdosa. Tuhan buat berlaku-laku. Apa ambo kena dosa juga. Nyanyo lagu ni. Tuhan aja buat ambo kena berdosa. Ni Tuhan akak tangan ambo ni dicuri ni. Kok zina ni Tuhan lah buat. Aja gerak tubuh ambo apa semua. Apa ambo kena dosa juga. Demo usaha ke dak pilih. Demo pilih ke dak. Ambo usaha lah mari kok ni nyo. Memek pisah lah. Kalau ngona mutu tu ambo memek kona kok ni lah. Bukan kona pergi ke surah. Demo berdosa. Tapi kalau lah kita tidur jenera, kabar-kabar gerak tangan kita, pakai baju, kita tak ada usaha apa dia. Perih mutu, buruk pergi curi bagi rumah orang. Tu perbuatan tu, 100%, benda itu tak kira dosa. Tidak, dikira dosa di sisi tu, sebab semata-mata tu je buat gerak dia. Manakala usaha, kamu tak ada usaha buat gitu, ikhtiar. Tapi jarang benda itu berlaku. Ada berlaku lagu ni tak? Orang kena igat, orang curi. Kena ingat tabung curi tabung masjid. Tak email pegang. Demo curi. Tak. Lepas tu, siapa dia ni? Nak curi, tidak mau pegang demo. Memang. Tapi bukan ambo curi. Tu hai je buat ambo ni bergerak. Sudah. Ambo nak buat lagu mana? Ambo tak kata hai. Dah kata tu hai buat gerak. Ambil kayu sepotong, katok atas palo. Ambil kayu, katok. Pau atas palo. Demo buat apa kata ambo? Tak tu hai yang mengatok demo. Nama? Kita buat lagu tu. Nama? Nak buat berujuh dengan Tuhan, jangan buat kerja lagu tu. Kita jahat, kita lesik di Tuhan. Kita tak juruh, kita kata Tuhan. Kita malah mari ngaji fardhu ain, kita kata Tuhan. Jangan buat kerja lagu tu. Pergi Maidin boleh. Pergi tempat lain boleh pergi. Tapi ngaji fardhu ain, tak apalah tunggu Tuhan buat mari hidayah. Lain pergi Maidin tak tunggu. Tak ada rumah tunggu biar gerak sendiri, biar pergi Maidin. Tak tunggu. Apa jadi jahat kita mau kita kadang-kadang dengan Tuhan. Kalau buat ngaji tak apalah tunggu Tuhan dia tunggu hidayahnya mari tu. Ambo usaha dah kali Tuhan tak panggil lagi, tak ada seru. Macam-macam istilah buat kita ni. Tak sigi ke Mekah. Apa tak sigi ke Mekah? Tak siapa seru lagi. Siapa dia kata tak seru? Nabi Ibrahim seru yak dulu lagi suruh mari ke Mekah. Kita tak mari. Pitih ada dah kenderaan, ada dah apa dia kemudahan, ada dah sihat. Kali dok galak pergi tempat lain. Pergi Mekah kau tunggu siapa seru. Pergi Maidin. Biar tunggu tu Maidin tu pasal seru kita. Nama sekia-sekia sila mari ke Maidin. Biar gitu dulu. Biar seru dulu. Mekah kita kata seru. Ha ni kadang-kadang orang kecek lari daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Lari daripada kita jadi Mu'tazilah lah kita. Jadi Jabriyah. Semua tu hai belaka. Tak kena lagu tu. Tanya orang katok kita marah pula. Marah apa? Muka perbuatan tu hai. Ha ni panggil nafsu.
Kita guna nafsu selindung perbuatan Tuhan. Guna nama Tuhan nak tutup nafsu pilihan hak jahat kita. Curi kau gapo dia? Tuhan tak kedek dah hamba curi. Oh sedak. Cuba ambil kayu katok atas tekok dia. Padahal mau apa marah kita mau. Tuhan tak kedek bagi tak kedek kena reda. Padahal mau hamba katok kayu atas kepala pun kena reda lah bagi tak kedek. Nak kata ke mana? Jadi punuh sistem manusia. Maka Nabi Muhammad mari ajar molek dah. Ada benda hak apa haram, ada benda hak wajib, ada benda tergapo menunjuk ke kata kita ada pilihan. Sebab tu agama ni hukum hakikat dia ada haram, ada wajib berarti menunjuk ke kita ni ada pilihan. Kita tak boleh buat benda haram, buat benda wajib kena buat gini benda sunat. Maka Nabi Muhammad nak ajar kata kita ada pilihan. Yang dia buat tak ada hukum hakikat syariat lagu tu pakai ikut kita ya. Tuhan yang melaksana, Tuhan yang memilih, yang melakukan sesuatu mengikut kemahuan dia. Tuhan buat apa yang dia kehendak, bukan turut kita. Bukan turut kita. Kerana apa? Kerana kerjaan mentadbir alam ni kerjaan Allah, bukan kerjaan kita. Lah ni kita ambil kerjaan Tuhan. Allah ujar pula hamba nak jumpa baju, tak si ujar. Kerjaan siapa dia? Ujar tak ujar, goni gapo dia? Kerjaan kita mengaji fardu ain, semaya jadi juru. Tu ya kerjaan kita. Kabar-kabar kita ambil kerjaan Tuhan lah ni. Nak tadbir alam ni. Pas kita cerdik secara mana? Kalau kita kata pilih tak ujar, kita tahu kalau dok pokok ni perlu ujar ke perlu gapo dia. Kita mana tahu? Kita reti diri kita ya. Maka Tuhan ni dia tengok semua makhluk. Mana kita ikut perangai kita, kita ikut erat kita, gak betah nak ujar. Ujar melebak dah pula Tak si ujar dah pula. Betah ujar tak ujar. Kalau kita jadi Tuhan berat benar. Tak tahu kalau ini jatuh. Serah tengah hari panas, hari waktu tengah malam. Acu kau itu nak semai duha, oh tengah malam dah. Siapa dia jadi Tuhan lagu ni? Punoh jane kata. Acu nak semaya maghrib subuh dah. Dia nak subuh dia kata. Jeng. Puno. Maka tu heso ya ho tak biar ni kita tengok geruk molek. Kita semaya Zuhur pun jadi molek. Tak ada bunyi balah lagi, bunyi gelegang. Perut tengah malam balah dah tu. Tu he balah dah tu dua orang sangat. Balah dah lah jadi masalah dah lah. Ya kena sorang ya baru tidak balah. Maka ho tak biar ni tu he. Dia buat molek. Sebab tu kita jangan ambil perangai tu. Benda-benda yang berlaku kita kena ambil perangai hamba. Reda saja kerana kita tak boleh nak buat ke mana. Kalau kita tak reda waktu tengah hari dah ni, hamba nak tengah malam, nak buat ke mana? Jadi ke dah waktu tengah malam? Tak jadi juga. Maka dalam masalah takdir tu, hai buat ni kita kena reda. Senyap sudah. Hak layak sebagai seorang makhluk adalah senyap dan reda apa yang berlaku. Kerana takdir-takdir ni kalau kita tak reda, dia tetap berlaku. Cuma kalau kita tak reda, berdosa kita pula. Kita sakit contohnya, kita tak reda, sakit tu tak hilang pun, tapi berdosa kita. Tapi kalau kita sakit, kita ya Allah ya Rahman sabar, nak kata lagu mana ya Allah ya aku, hamba tak boleh nak buat lagu mana. Mu yang beri, mu yang menyembuhkan. Hamba usah dah makan ubat sakit lagi. Senyap jangan kata gapo dia dalam bab Tuhan. Maka kita dapat pahala pula. Takdir tetap berlaku kerana kita tak boleh ubah takdir. Kerjaan kemahuan kehendak Allah Taala Tuhan laksanakan. Kita hanya senyap sabar saja. Maka takdir itu berlalu dan kita dapat pahala. Kalau kita tak sabar, takdir tetap tak berubah, tapi dosa pula kita boleh. Itu cara kita nak menghadapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada sesuatu pun yang berjalan di dalam kerajaannya melainkan dengan perintah Allah Taala. Ada kerajaan selain daripada kerajaan Allah? Tak ada. Dunia, akhirat, syurga, neraka, bumi dan langit, tujuh petala langit daripada atas sampai ke bawah, daripada kanan, kiri, depan, belakang, semua tu milik Allah. Setiap zarah yang bergerak, sama ada di planet Pluto, kau berapa dia debu, kau berapa dia angin nak gerak sikit, malaikat Jibril nak gerak sikit lah. Allah Ta'ala yang menggerakkan dia. Kulla yaumin huwa fi sya'nun. Maka setiap hari Allah Ta'ala adalah kerjaan dia. Ingat tu hidup saja kalau ni. Ni tu hidup hidup kita, tu hidup wak goni, hidup wak goni tiap-tiap hari kerja. Sesuailah dengan ketuhanan dia, maka kerajaan dia satu debu pun tidak terlepas daripada kuasa dia kerana dia Tuhan kepada semua, dia panggil. Kita jadi raja juga tapi kita tak ada kontrol siapa gitu melalu. Kita kata Tuhan gapo dia? Maksud Malikul Mul, Tuhan raja kepada semua jenis raja. Kerana raja hanya menguasai zahir gini ya. Kita makan nasi ya tak cara dah. Kita nak tidur kalau kita gapo dia dah. Tuhan ni raja kepada raja ni pas dalam perut pedah kita, pas nyakit kita dalam perut kita lagu mana Tuhan cek belako. Tuhan tahu belako, Tuhan juga kontrol belako. Padahal sesuailah dia dengan Tuhan.
kesempurnaan dia ni. Dia kontrol seluruh tubuh kita. Tu masuk beriman dengan Allah. Jangan kata orang tanya, "Gapo dia pakcik, makcik masuk beriman dengan Allah?" Beriman ni maksud dia percayalah wewe. Patut percaya gapo dia? Percaya ke Tuhan lah. Honlah percaya gapo dia? Percaya gapo dia? Percaya ke Tuhan, percaya gapo? Oh, percaya ke Tuhan. Lah beriman dengan Tuhan. Ah, dak main oleh hak tolak gak. Nama, dak kacau aitel lagu tu beratlah. Masuk beriman dengan Allah ni maksud dia beriman. Percaya Allah Ta'ala tu ada. Ayat tu tak habis lagi. Beriman dengan Allah tu Allah lah. Beriman yang Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tu tunggal. Allah Ta'ala tu kena ngaji lagi mengenai bab ketuhanan. Nah. Ngaji apabila kita pehel, kita pegel. Apa yang kita pehel tu siapa mati. Ah, mau pehel dah kata Tuhan ni ada sungguh. Dalil dia makhluk ni ada. Kalau makhluk ni tak ada, Tuhan tu ada. Tuhan ada juga sebab dia pencipta. Yang dicipta itu perlu kepada pencipta. Yang mencipta tidak perlu kepada cipta dia. Sebagaimana tukang masak tak perlu kepada nasi goreng. Tapi nasi goreng sangat berhajat kepada tukang masak. Kalau tak ada tukang masak, nyanyo dia. Tak ada nasi goreng itu. Tapi kalau ada tukang masak, dia tak nasi goreng. Kau nak goreng ikut dia. Dia nak tidur, tengok TV ikut dia. Loh, gi, tak ada masalah ke apa. Begitu juga Tuhan dengan makhluk. Makhluk nak ada mesti perlu kepada Allah. Tapi Tuhan nak ada perlu kepada makhluk, tak perlu. Dia tetap dengan ketuhanan dah, dia benda ada dah, dia sempurna dah, tidak berhajat kepada apa-apa. Patu ya Tuhan sungguh sangat aku suruh kita semaya, suruh sembah dia, nak suruh naik pakat dia ke? Dak 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 dak. Bapa Tuhan sungguh sangat suruh kita semaya, bukan untuk diri dia, dia sudah sempurna dah ketuhanan dia. Bukan dengan sebab kita sembah Allah Taala Tuhan jadi kau hebat, kau jadi kuat penyokong dia, kuat sokongnya. Dak 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 dak. Dia tetap Tuhan yang sempurna dah. Patu kita nak sembah tu untuk kita. Matlamat hikmah dia kembali kepada kita. Bapa demo semaya, demo boleh masuk syurga. Demo boleh masuk syurga. Bukan Tuhan masuk syurga, demo boleh masuk. Patu demo tak semaya. Oh, demo tak semaya, demo masuk dengan aku. Tuhan tak masuk dengan aku. Ah, nyanyo. Jadi Tuhan tak ada kepentingan langsung dalam suruh dia, dalam gapo dia tak perlu. Sebab dia dah sempurna dah. Kalau makhluk ni tak ada pun dia tidak ada ugah langsung. Dia tetap dengan kesempurnaan dia. Kau kalau makhluk ni tak ada, oh, Tuhan tak ganas sangat. Sebab makhluk dia tak ada. Dah 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 tak syarat. Supaya kita tu kan masuk bisa ni tak syarat goreng nasi goreng tak syarat. Dia tak si goreng. Dia tetap sokai tu seorang tu kan masuk yang hebat. Tu maksud dia ketuhanan Tuhan itu tidak perlu kepada kita, kita yang perlu kepada dia. Begitu juga Nabi Muhammad. Kalau kita tengok ni, Nabi Muhammad perlu kepada selawat kita, makhluk kita tak perlu. Nabi Muhammad, Allah dan malaikat dah berselawat dah kepada Nabi Muhammad. Tak perlu dah pada makhluk kita. Pas kita dah bersungguh buat makhluk untuk kita. Kita nak duduk dengan Nabi Muhammad. Kita nak duduk rapat dengan Nabi Muhammad. Kerana tempat paling selamat sekali akhirat adalah tempat sebelah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad buka peluang. Siapa dia paling banyak berselawat boleh duduk dekat dengan hamba. Lepas tu duduk dekat dengan Nabi Muhammad dalam dengan aku. Dah dalam syurga Allah Ta'ala. Maka siapa dia nak ke siapa dia? Nabi Muhammad perlu kita ke? Kita perlu kepada Nabi Muhammad. Pok kita pakai tawak makhluk belaka. Tak apa. Tak ada ugah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap dapat syurga yang tinggi. Dah tak ada ugah. Tapi kita akan terhege-hege pada hari kiamat. Dia minta tolong dengan Nabi Muhammad. Syafaat kita. Dalam apa dia tolong kita. Apa dia. Kita selawat pun tak ada yang dalam. Jadi kita buat makhluk ke kita buat apa dia. Kita sebenarnya perlu kepada Nabi. Itu maksud dia. Maka Tuhan ni tidak perlu kepada apa-apa kerana dia sudah sempurna. Ingat. Tuhan tidak perlu kepada makan. Tuhan tak perlu kepada minum. Tuhan tak perlu kepada tidur. Nah, kau Tuhan perlu tidur. Nyanyolah dia kata urus. Tak tidur-tidur. Tengah malam pun dia cara bulan bitai. Habis dia cara. Gerak molek. Amor tidur bangun-bangun molek. Sumpah dulu. Nya cara. Tak tidur kali. Lama mana dah tak tidur. Tak letih dia. Tidur ni kekurangan. Kelemah eh. Kenapa kita tidur? Kerana sesuai dengan kita, kita makhluk. Maka kalau kita tidur. Oh layuk orang tak marah. Manusia, spesies dia memang jenis tidur. Jenis penat, jenis tubuh. Oh tak apa. Tuhan kalau kita kata Tuhan tidur. Oh penat Tuhan. Tak ganah. Bukan jadi Tuhan. Maka sifat-sifat itu kesempat kekurangan. Tuhan tidak makan, Tuhan tidak duduk, Tuhan tidak berdiri, Tuhan tidak begini, Tuhan tidak... Ni kata Tuhan duduk atas langit. Tuhan duduk mana atas langit? Lepas tu sebelum ada langit, jatuh belebok lah Tuhan. Gamuk kata Tuhan lagu tu. Tarah tu ya Tuhan. Kata sempurna sangat dia perlu kepada langit apa. Sebelum ada langit, Tuhan tidak duduk di mana-mana. Tuhan tidak berhajat kepada mana-mana tempat. Kerana tempat Tuhan yang cipta.
Kalau Tuhan perlu hajat kepada tempat, masih tidak boleh dipanggil Tuhan kerana masih berhajat kepada sesuatu. Nah, itu sempurnanya Tuhan. Istighna'u ilah angkulli ma siwah waftiqaru kullu ma adahu ilaihi. Tu takrif Tuhan. Maksud Tuhan ni satu benda yang tidak berhajat kepada sesuatu. Itu maksud Tuhan ni. Takrif Tuhan. Orang panggil kapa dia Tuhan ni kapa dia. Kita kata Tuhan ini satu benda yang tidak berhajat kepada sesuatu. So, dan sesuatu, semua sesuatu berhajat kepada dia. Itu dua. Dia tidak berhajat kepada sesuatu dan sesuatu berhajat kepada dia. Maka dua syarat ni, dua benda ni kalau ada pada sesuatu maka dia dipanggil Tuhan. Okey, orang kata tokong ni Tuhan. Kita pergi tanya, tengok. Dia tidak berhajat kepada sesuatu ke tak? Tak. Dia berhajat kepada orang pahak tubuh dia, bentuk tubuh dia. Petai hari lagi tak kira dah Tuhan, salah dah. Bagaimana dia lagi mengaku jadi Tuhan? Semua salah belaka, tidak ada dua ciri ni. Ada saja dua ciri ni, maka orang itu layak jadi Tuhan. Manusia tak ada lah. Tapi hok ada dua ciri ni hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala saja ada dua ciri ni, tidak berhajat kepada sesuatu dan sesuatu berhajat kepada dia. Nah. Hok lain buah saja, menipu kohong saja. Nah. Tu percaya dengan Tuhan. Wajib secara umumnya kita beretikad yang Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dan mustahil bagi Allah bersifat dengan segala sifat ketuhanan, sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Mustahil bagi Allah. Nah. Iman kepada malaikat pula, beriman dengan malaikat. Beriman ni maksud percaya. Maksud percaya kepada malaikat. Apa maksud percaya kepada malaikat? Okey. Rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Iaitu hendaklah kita membenarkan, menyatakan ya, membenar ni ha lah. Kata benda ni ha, kata benda ni ya, bahawa Allah telah mencipta malaikat daripada cahaya. Manusia dicipta daripada tanah. Malaikat dicipta daripada cahaya. Iblis dicipta daripada api. Api dengan cahaya ni benda beza dia. Ni cahaya. Api, tengok, ia ada unggung dia. Ia ada bentuk dia. Maka api ni dia panggil jisim haluh. Jismun latih. Dalil dia, kalau kita bakar sebelah dinding ni, kita terasa panah dia. Ia boleh masuk. Sebab tu iblis dia boleh tembus ni, ikut dinding-dinding, ikut nyela, ikut kapa dia. Kita sekat dengan lembek, dia tembus lagi. Maknanya boleh tembus lagi. Manakala kita ni jisim kasar dipanggil. Jisim kasar ni aku ni buat daripada tanah. Kita ambil tanah seguning letak belakang tu. Belakang pintu. Serah tanah. Oh serah tanah. Tak serah sebab dia kasar. Dia tak tembus. Dia tak tembus kepada benda ni. Manakala cahaya pula dia boleh tembus belakang. Tembus. Dan paling laju sekali loni wak kajie adalah kelajuan cahaya. Sebab tu malaikat ya wak daripada cahaya. Bahagian ngata amalan kita naik sebentar ya. Cep. Citra kita pasal lapu. Tah nyala tu siapa dah mata kita. Kelajunya tak laju cahaya. Tu paling laju sekali. Kelajuan kalau nak sukat laju, demo sukat dengan kelajuan cahaya lo ni. Super planet-planet yang jauh. Dia tak guna dah kilometer. Kalau guna kilometer, balik metal lah. Dia guna kelajuan cahaya. 1,000 tahun perjalanan cahaya. Oh, jarak di antara planet ni dengan planet ni. 1,000 tahun perjalanan cahaya. Oh, tak tahu jauh mana. Tu beriman dengan malaikat. Malaikat wak daripada cahaya ni. Sebab tu dia tidak makan, dia tidak minum. Cahaya padak dia. Cahaya padak. Tak ada gelonggong ni. Nama kaya kata, tak nyawa kali kawai tu. Kau tak sakit perut. Dia tak ada perut, dia tak ada usus, tak ada jantung, tak ada gapa dia. Tak ada kena penyakit jantung, pankreas. Kau gapa dia, penyakit ulcer, kau penyakit gapa dia. Sebab dia cahaya penuh. Cahaya penuh. Dia tak makan, dia tak minum sebab dia cahaya. Kita ni buat daripada tanah ni banyak dua rongga. Maka perlu diisi. Kalau tak isi, dia jadi ceruk perut. Nama? Banyak benda sebab kena isi sebab kita ni berongga. Malaikat ni dia padat. Api, iblis pun serupa tular juga buat daripada api. Ada riwayat kata dia buat daripada pucuk api. Api ni buat alik atas tu. Alik atas tu pucuk dia tu. Pucuk api tu, tu hewat. Pucuk api tu buat daripada iblis. Sebab tu apabila Allah Ta'ala suruh dia sujud kepada Nabi Allah Adam AS, maka katanya iblis kata, aku tak boleh sujud ke dia. Sebab apa? Dia tanah.
Api duduk atas macam. Mana bahasa dia kata api kata sujud ke tanah. Hamba tak boleh. Kalau dia sujud ke hamba boleh. Bapa Iblis berkata lagu tu kerana dia rasa dia paling bisa pada masa tu. Guru kepada malaikat-malaikat. Itu kita masalah juga duduk dalam orang baik. Kadang-kadang kerana satu kesilapan tu yang boleh halau kita daripada orang baik dalam masa sebentar saja. Iblis tu Azazil, nama dia Azazil. Guru kepada malaikat, mengajar malaikat macam-macam jenis ilmu. Jibril pun anak murid dia belakang. Tiba-tiba apabila tak dengar saja kata-kata Tuhan. Bapa? Kerana dia rasa sombong. Ha, ni. Dosa yang pertama dibuat oleh makhluk adalah takabur. Dia rasa dia besar daripada Nabi Allah Adam sehingga lupa yang Allah Ta'ala suruh dia. Allah Ta'ala suruh dia sujud. Patut kita. Apabila Tuhan suruh sujud ke pokok kau, kok kenapa dia? Apabila Tuhan suruh, kena sujudlah. Tak, sebab ada takabur jadi keras sebentar. Dia terlupa sebentar kata Tuhan suruh. Patut kalau dia ingat Tuhan suruh, dia sujud. Tak, tak. Kerana ada dalam hati dia tak molek sikit saja takabur, maka dia kata tak layak hamba sujud ke dia. Wak daripada tanah. Hamba tengok semenjak daripada kejadian, wak tanah kotor, tanah kau. Kenapa dia lah kun? Tak nampak dia. Maka malaikat sujud belakang dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dia enggan daripada sujud. Maka wastakbara, dahlah tak si sujud. Rasa besar diri pula. Wa kana minal kafirin. Dan Azazil itu jadi orang kafir. Kana minal jin fafasaka min amri rabbih. Adalah Azazil itu daripada golongan jin dia. Jin dengan iblis itu satu kabilah sahaja. Jin dengan iblis itu satu kabilah sahaja. Kanu minal jin fafasaka an amri rabbih. Maka dia engkar akan urusan Allah Ta'ala. Itu yang perintah dia suruh sujud. Dia ni daripada golongan jin. Ada kata dia pada golongan. Dia asal bapak segala jin nama dia Jan. Nama jin bukan Mahmud Jun. Mahmud Jan nama dia Jan. Ni ayuh segala jin. Jin ni atas muka dunia ni. Dia jin ni dengan kita dia lahir dulu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta ke jin atau manusia kecuali nak ibadat kepada aku. Allah Ta'ala sebut jin dulu. Kerana jin dicipta sebelum daripada manusia. Nabi Adam lahir, Azazil sudah ada, malaikat sudah ada, jin sudah ada. Maka jin ni nama pok dia wa khalaqal janna mimma jan nama dia. Ya, jangan buat nama Sofia Jan ke Gabriel, jangan. Tu nama bapak jin. Ada nama-nama yang digemar oleh jin, jangan. Nama Balqis adalah nama beberapa nama, nama golongan sana, golongan jin. Maka kalau kita buat anak tino kita, orang jatuh jin akan pergi ngejah. Dia yang ngejah agak payahlah kita nak hambaknya sebab nama popok dia juga dia ingat golongan dia. Ni wui nama pelik-pelik. Boleh cucu, boleh anak, buat nama Bisika lah, Toyota, Corolla lah. Kita nak belah mulut pun nampak pelik. Nama Proton Saga, nama pelik sungguh. Macam-macam nama. Ada nama pemain bola. Ada nama kat rumah hamba tu nama Sri Dewi. Ya wui anak tina dia nama Sri Dewi. Minak menam kali menustel. Sri Dewi, kan dulu bersuhu. Sri Dewi nama anak dia, tak ada apa lah. Wui nama Sri Dewi. Pelik sungguh kata. Tak ada makna cari makna hok molek-molek ne. Pok kepada jin ini nama dia Jan. Daripada Jan ni lahir generasi jin. Antara jin ramai-ramai ada seorang nama Azazil nama dia. Azazil. Azazil ni malaikat wak naik ke atas langit Jibril pego. Apabila Jibril pego ni dia jadi juruh sangat. Tetapi masih ada bakal jin lagi dia. Apabila lagu tu setiap ni ini semua pernah disujud oleh iblis belakon. Tak suruh kaya lah kalau kita nak banding ibadat kita dengan ibadat iblis. Tentulah ibadat iblis paling banyak berbanding dengan kita. Setiap jekal bumi ni dia sujud belakon. Sini dia sujud, dia sujud. Jangan kata oh ni tempat hamba. Iblis sujud lama mana dah. Di bumi, langit pertama. Semua langit pertama dia sujud belakon pernah. Di ni, ni semua orang hebat dalam bab ibadat, dalam bab ilmu. Maka kerana hebat dia jadi guru kepada malaikat-malaikat. Masa hebat lah. Tiba-tiba satu hari ni Azazil ni satu hari malaikat Israfil terlihat di Luh Mahfuz. Israfil ni kijuk siuk tangka kala. Maka dia kena tengok Luh Mahfuz bila kiamat. Nak tunggu bila. Maka hari tu tersilah dia nampak, dinampak ditulis di Luh Mahfuz ada seorang hamba Tuhan akan buat maksiat kepada Allah. Oh, dia kata siapa dia lah. Ah, takutlah dia. Maka takut menangis dia, takut dia je buat maksiat kepada Allah.
Apabila menangis dia pergi unggah bertemu dengan Jibril. Jibril, Allah SWT, tadi hamba tengok kata diduh mafu kata ada seorang hamba tu hari akhir buat maksiat kepada Allah. Tak lawai Allah Taala. Hamba bimbang hamba. Jibril kata, "Eh, takut hamba pula." Berok menangis. Dia jumpa orang menangis. Menangis ramai-ramai. Akhir sekali tak tahu nak buat lagu mana. Jibril pun menangis, Hani pun menangis. Dia kata, "Sudahlah hamba lah," kata. Maka katanya Jibril, "Ginilah kita ketemu tok guru kita lah. Dia ni makruf mustajab doa." Siapa dia tok guru? Azazi. Soho mustajab doa ni. Khamat balik sana tok guru wali lagi dia ni. Apabila lagu tu gi ramai-ramai temu dengan Azazil. Maka ayat cerita, pakak menangis ramai-ramai. Maka lepas lagu mana? Katanya Jibril kata, "Wahai tok guru," kata, "doalah kepada kami semua supaya bukan kami hok buat maksiat kepada Allah Taala." Maka Azazil pun pakak doa. Minta doa, "Ya Allah, ya Tuhan, aku minta-minta lah buat dia ni bukan orang yang hok buat atau bukan hok jual lawan mak Allah Taala, bukan hok maksiat kepada Allah." Dia lupa doa kepada diri dia. Kerana apa? Kerana dia rasa cekak ambo. Cekak ambo. Ambo tu guru pada pok dia. Mungkin pok dia ada seorang tapi ambo doalah pada pok dia. Rasa lagu tu. Sebab tu berdoa jangan lupa untuk diri kita. Doa kepada orang, doa juga untuk diri kita. Doa hidayah, doa bahagia kepada sahih-sahih kita pun jangan lupa doa untuk diri kita. Doa taufik mati dalam iman ke, kena jangan lupa pada diri kita. Doa, doa mustajab sungguh. Semua malaikat tak kena berlaku, dia yang kena. Dia tak doa kepada dia, rupanya dia yang kena. Jadi Azazil, tuak daripada api. Apabila dia berlaku kepada Allah, Tuhan cabut habis. Dia ni orang comel, semak dia dulu. Tuhan cabut habis, biar dia biru muka dia. Hitam warna biru, mata dia jadi macam api lagu tu. Muka jadi huduh macam nenek kebayar apa semua. Maka dia halau dia daripada syurga. Pakaian dia habis. Maka dia nak marah kepada Nabi Adam AS. Sebab dia aku tubik daripada ni. Sebab dia aku dulu jadi ketua pada malaikat. Jadi tok guru pada malaikat. Sebab dia wujud aku jadi masalah dengan Tuhan. Maka dia bersumpah depan Tuhan. Sebelum hamba keluar, "Ya Allah, ya Tuhanku. Sebelum hamba keluar, hamba bersumpah depan depan Tuhan ni tengok nak marah gerai tak gerai. Hamba akan sesatkan semua anak cucu dia. Kalau dia tak boleh pun anak cucu dia hamba akan pegang lagu mana-mana. Hamba dekat dia nak mati kau lagu mana hamba akan pisah suruh. Biar bukan hamba seorang saja masuk dengan kau, masuk ramai-ramai bau puas hati. Janji depan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, beri hamba tempuh. Jangan mati hamba. Sehinggalah siapa hamba sesatkan semua manusia." Tuhan kata, "Tak apa, aku beri peluang kepada kamu." Oh, sudah. Ketar dah kita. Tuhan beri. Kalau Tuhan kata tak boleh, tak boleh nak buat guna dia. Tapi Tuhan beri peluang kepada anak iblis ni kata dah sungguh sangat. Okey. Cuma, hamba-hamba aku yang ikhlas, kamu tak boleh buat guna. Kalau tak ikhlas, kalau ada perut busuk dalam perut, kalau tu, habuemu. Kalau ikhlas, kamu tak boleh nak buat guna. Kamu masuk ke kanan, ke kiri, dia tak boleh dekat ke apa. Maka kalau tu sahaja habuemu kamu, kalau boleh duduk dalam dengan aku sekali dengan kamu. Apa hati dia? Nampak tu. Apa hati? Tak apa. Siapa keluar ni dia usaha? Sungguh dia. Tak tidur malam. Tak tidur malam. Dia keruh ke anak buah dia. Anak buah dia dipanggil setan. Mari mana pula setan? Setan ni, hok jin, hok kapir dia panggil setan. Jin, kalau hok kapir dia panggil setan. Hok pengikut kepada Azazil ni. Hok jin, iblis. Azazil panggil iblis ni. Ya beza iblis dengan syaitan. Iblis ni kepala dia. Azazil ditukar nama jadi iblis. Lagu mana dia beranak? Ada riwayat kata dia belaga pohon. Ni, belaga pohon dia sendiri. Dia kepik ni. Kelekat, tubik berup syaitan. Perp, perp, syaitan. Nampak macam main game dia pula. Perp, serup, tubik syaitan. Ha tu, kejutan dia. Maka ramai pengikut dia daripada golongan syaitan. Syaitan ni banyak jenis. Ada setan bahagia ganggu ganggu ibadat orang. Ganggu tempat ngaji, nama. Dia bawa kau ni, dia bawa celuk. Dia tek di mata. Kalau tu jadi tutup mata sebelah tengah ngaji. Ngajar dah tu. Kenalah tu, kenalah tu. Nama. Dia petek sebelah lagi. Pop tutup. Senyap. Tanya muka surat minggu depan, "Eh, tak tulis ni bersih ni." Ah, jalan dah tu. Nama lah, jalan dah tu. Jalan dah tu. Napa kena tek di mata dah tu? Nama. Oh, dia pakai celok. Tak ngaji dia pakai celok. Oh. Gi Maiden tak ada jenera lagu tu ada. Dia tengah bayar. Rebuh berleping atas cashier lagu tu jenera. Tak ada. Pak je. Tak ada gerak gambo dia. Mata terlengguk semacam kat atas. Tak ada turun ke bawah. Umur 80 Gi Maiden segar-segar. Tengok. Gi majlis ilmu.
Jalan dah tu. Dia tak keceng orang jalan tu. Mula-mula bunyi suara kakak pada senyap jalan dah tu. Bukan kata warak dak zikir ingat Tuhan kau dia. Nyetik di settle. Tek. Nama. Tapi alhamdulillah mari juga dia. Pada duduk celik rumah-rumah. Nak celik mata tapi rumah. Tak ada pedoh. Baik duduk tidur sini. Hadir majlis ilmu juga. Dapat kelebihan majlis ilmu. Sekurang-kurangnya kalau tak masuk pun. Dengarlah sikit-sikit tak faham pun. Jadilah cara kita dia. Nak celik semacam kak. Nama. Kadang-kadang ada orang celik. Celik. Oh ni malu kat orang ni. Orang duduk tengok. Tak payah apa dah, tak payah apa dah, dia celik juga. No, tak payah apa dah, mengatur nak selok ni. No, dok ni. Nak kontrol ni, nak tidur malu kat orang, orang duk kelih ni semua dulu. Duk depan dah pula silap hari ni. Siapa dia? No, ok kerah gitu. Pehedak dah, tak masuk dah dalam otak dok kerah gitu. Pegeping pun tak kena, ha mula jadi gelisah. Macam orang kacipik gitu. Nak pergi hak ni tak kena jalan tu pergi kita lah. Ha, jalan dia mengatur dah tu ni mai kan. Macam-macam eh. Ha tu ada setel golongi hok jenis wak kena lagu tu. Majlis ilmu, majlis maulid, ha yo kena. Kita nak semaya, kita wak ha tu iblis. Ada lagi iblis ni kejo dia ngosek orang. Okay. Tahu ngosek orang. Okay. Oh. Iblis ni kejo dia dia tiap-tiap hari yo ukah. Ukah ni nak tengok ni maklumat. Yo malaikat langit tu duk buah. Oh hari ni tu hena wak ujar siapa ke betul. Contohnya lah, malaikat tu duk buah lagu tu. Maka dia pergi dengar. Iblis setan-setan ni iblis kata gi dengar gapo dia malaikat dok buat gapo dia nak berlaku hari ni tahun depan gapo dia perang gapo dia ko gi dengar kawe tu gi dengar acu gi dengar malaikat jo bagi panah bong kena lingo sengit pala kawe tu kelik go tu go je lah. Ah maka katanya iblis mu tak lewat kerja dah A B C tak sebut A tak ingat dah B tak ingat dah berat dah ah ambo suruh mu duduk di pokok tu kocok orang lalu duk kocok pokok ya kerja mu munggo bodoh dah. Ada cacak, kena panah, cabut tangan, ada cabut pohon. Maka tubik turun, iblis kata tak lewat kerja dah mu. Masjid tak boleh. Mu tak boleh pergi, pergi celok. Jatuh lebok, pergi celok lagu mana. Tangan tak ada dah. Mu jadi kerja duduk pergi pokok ya. Pergi pokok, hari mari. Gitu ya buat kerja. Ngusik lagu tu. Ha, tu jadi golongan yang kedua. Jadi iblis juga, setel juga nak orang. Jadi hatu. Ha, masuk dalam orang. Tu kerja dia. Ya tak goda orang tu. Kalau goda orang, iblis hok cidik sikit. Mana ngaji sekolah rendah, sekolah menengah, hok boleh baca sikit. Hok tu, ha tu kerja ego dog orang. Ha tu. Spesies-spesies iblis nama. Ha. Nah, tu settle. Jan pok dia. I Azazil salah seorang daripada dia nah, salah seorang daripada jin. Tukar nama jadi iblis. Golongnya hok pengikut dia dipanggil settle. Jin hok. Settle pula dua. Hok jenis asup orang, okay, nak kau orang. Kedua, hok ngusik nah, pakai topeng atromen lah, tepi wah sore-sore. Ha tu jola tu. Tu iblis tak ngaji sekolah. Oh, oh. Sebab tu tak dengar kata. Tengok oh, kita kata suruh buat gini masuk dalam ha 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 apa mau masuk dalam telur, masuk dalam telur. Oh dia perikat lagu tu ya. Namo ah tu iblis. Beriman pada malaikat, malaikat ini buat daripada cahaya deh, buat daripada cahaya dan dia mereka tidak makan tidak minum. Tak makan tak minum. Palapa kau dok bagi spesies tak makan tak minum. Ya beza. Kita ni apa demo tak makan tak minum. Lapa ha bukan spesies kita. Kita ni spesies makan spesies minum. Tidak tidur. Malaikat ni tak tidur. Kalau tidur selok. Kalau dia tidur, sudah. Ada malaikat jaga pokok, ada malaikat jaga laut, ada malaikat jaga air hujan, ada oh kalau jenera kat masa tu berah habis tak tahu ke mana. Pokok tak tahu mana jatuh apa semua. Udara kita nyawa ni. Nafas ni. Udara masuk ni. Ada malaikat bagi cara. Wak masuk nyawa. Wak masuk nafas ni. Apabila kita nak mati, malaikat tu akan mari. Dia kata, wahai fulan bin fulan. Aku cari nafasmu di utara. Selatan tak jumpa hari ni. Hari ni sekarang ni yang mu nafas. Perut lagi. Malaikat wak mari makan ni kepada kita. Sekalipun kita nampak makanan tu kita je beli, kita juga apa, tapi rezeki tu malaikat juga beri. Maka dia mari temu kita, hai malaikat, dia kata fulan bin fulan. Ambo cari makanan mu cubi hari ni. Tak ada, tak jumpa cari. Rata dah ambo pergi cari rana-rana hari ni, habis dah makan menu. Maka ambo habis dah selesai tugas naik pula. Mari malaikat, mari minum air pula. Kita rasa kita duk minum air, seru-seru. Malaikat duk tolong. Maka malaikat tu kata ambo cari duk air demo di utara. Di masyrik wal maghrib kata ambo cari doh hari demo tapi tak ada hari ni pakai habis doh hari demo maka tak ada lah ambo naik maka layak doh kita mati pada masa tu nah. Ada orang kata tak tahulah betul kodok mari mana kaedah dia kata
Kita kalau nak makan minum air, makan sikit-sikit. Baru umur panjang. Okay, kita makan sikit-sikit. Okay? Jadi panjang sikit. Kalau kita makan banyak, cepat mati. Sebab cepat habis rezeki kita. Kita makan banyak, habis rezeki kita cepat. Jadi kita makan sikit-sikit. Makan sikit-sikit. Nyawa pun sikit-sikit. Baru jadi panjang. Siapa dia ajar dia tak tahu lah. Dia ni tak kedih. Ni tu yang tetap dah. Dia mau 90 tahun, 90 tahun. Makan cemok ni, kita akan makan cemok ni. Kita makan banyak, kau makan sikit. Supaya tulur ya saja. Tidak jadi kau naik, tidak kau jadi kau turun. Nih. Tidak tidur, tidak maksiat kepada Allah. Tak pernah lawai Allah Ta'ala. Ni malaikat kerja dia. Tidak ada nafsu dia. Hanya ada iman saja. Ta'at la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala malaikat ini buat apa tu yang suruh. Tak pernah engkau. Malaikat langit pertama tu duduk sujud. Sujud daripada mula kejadian dia. Sapa kiamat. Sujud yang kerja dia. Kita kalau buat lagu tu. Sujud 15 minit. Bangun tu gelap mata dah. Pina dah. Tak nampak tu iman. Duk mana? Gelap mata. Darah naik pas kotak dia kata. Nampak? Malaikat ni daripada mula kejadian dia. Sapa dia hacur. Sapa dia kiamat. Duduk sujud lagu tu. Kau rokok. Tak sakit-sakit pinggir. Duk rokok daripada awak. Sapa akhir. Tidak yang dengan mengingkari suruhannya, suruhan Allah, malah mereka melakukan apa yang diperintah. Mereka bukan lelaki dan wanita. Dia tidak ada jantina neh, tidak ada jantina. Lepas tu bukan lelaki, bukan wanita ni pondek ko. Bukan lagu tu wanita. Bukan maksud lagu tu, maknanya wanita malaikat ini tidak ada jantina. Macam hari ni. Orang tak tahu tino jatuh. Dia mau ustaz minum air tino ni air jatuh. Air mana ada tino jatuh? Ya bukan jantina, maka malaikat ni tidak ada jantina. Jantina ni maknanya jantan dengan tino. Tak ada jantan tino. Bilangnya mereka amat banyak. Tiada siapa yang mengetahui bilangannya kecuali Allah. Makhluk tu hari ni contohnya 10. 10 kejadian. 10. 9 daripada 10 tu malaikat saja. So tu bahagi pula jadi 10. 9 makhluk lain. So saja manusia. Tak tahu. 0.01% manusia. Kok suruh debes sekali. Orang lain makhluk tu hai belakang. Tak tahu berapa bilangnya dia. Kok besarnya malaikat wajib dikenal nama-nama mereka. Wajib kena kenal ni. Ni tak kenal nama. Nama Jibril. Ada orang nama anak dia Jibril. Boleh kau dok nama Jibril? Tak ada masalah. Jibril. Nama. Mikael. Izrail. Israfil. Muka Nakir. Rokit Atik. Malik Ridwan. Malik Zabaniyah. Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. Izrail tak ada orang nak wina nama anak dia. Sebab malaikat mau. Wina nama Izrail tak buat leluh lari. Nama. Izrail tu bunyi. Suara pelik. Apa mati mari sungguh Izrail. Nama panggil lah Izrail. Malaikat wajib dikenal pertama Jibril. Jibril ni kepala segala malaikat. Jibril nama dia. Boleh baca Jibril, boleh baca Jabra'il, boleh baca Jibril, boleh baca. Raja kepada semua malaikat. Tugas dia menurunkan wahyu kepada nabi-nabi. Apabila nabi sudah berhenti dengan Nabi Muhammad, habis dalam nabi, maka dia menurunkan ilham kepada wali-wali, ilmu-ilmu kepada wali-wali, dan tugas dia lagi menurunkan bala dan azab. Tsunami di Palu, kau gapo dia pecah langit, pecah bumi, kau gapo dia kerja Jibril. Sebab itulah agama Kristian dia tak minat kepada Jibril. Ahli kitab yang tak minat kepada Jibril. Sebab apa dia kata Jibril waktu orang pahala? Memang kijak dia. Sebab tu dia suka kepada kau dia. Kau dia, dia suka kepada Mikael. Mikael ni waktu rezeki. Waktu orang projek. Waktu orang kesihatan. Dia minat lagu tu. Dia minat kepada Mikael. Maka Mikael pula tugas dia menurunkan rezeki. Sama ada air hujan, subuh tanah, tumbuhan, makanan, macam-macam. Nabi kata akhir zaman hujan akan banyak tapi tanah tak subur. Nabi kata akhir zaman hujan banyak tapi bumi tidak subur. Dulu kalau hujan banyak rezeki bertambah subur. Nak subur lagu mana? Baru ne saja. Jiruh pun tak tumbuh. Ada tumbuh ke dok rumah sebutir jiruh dengan hujan tumbuh jadi dua butir? Ada ke dok? Tak ada. Dulu kalau jiruh pokok dia akan jadi subur. Lah ni baru ne saja tu nak royak. Kata hujan banyak tapi tidak subur tanah. Maksud tak subur, tak menumbuhkan tanah. Maksud dia lagu tu. Tu kijak Mikael waktu tu. Israfil pula kijak dia tiup sangka kalau. Pong. Ha, tiup kijak. Dua kali dia tiup. Tiup pertama hancur. Tiup kedua bangkit ke semula. Tu ya saja tugas dia.
Lah ni duk pergi dah. Kejap dia. Duk pergi ni tengok. Bila saja tepung selalu. Siap semacam. Maka dalam kitab-kitab sebutlah. Apabila munggu duduk lama sini ke. Nyawa lah buat dia. Apabila nyawa tak siap lagi. Nyawa sikit saja. Pecah dah bumi. Pop. Situ. Rakor dah sini. Pop. Kocok habis air. Ha, sebab dia nyawa. Lama sangat munggu duduk sini. Tunggu tugak kawan tu. Munggu kejap dia. Oh, nyawa sikit-sikit. Pop. Pecah situ dah. Pecah sini dah. Baru nyawa sikit. Tak siap lagi. Kalau dia siap pong. Jadi debu habis. Debu habis. Hak besar-besar bukit, langit ni pecah hancur lebur habis kerana siup dia ni. Wa iza nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wal ard. Apabila ditiup sangkakala ni, pong, selok habis. Hak di langit ataupun di bumi. Malaikat apa semua selok habis kecuali beberapa malaikat hak Tuhan yang. Syurga neraka adalah beberapa benda lebih kurang 10 benda. Hak ni kiamat pun tidak hancur lagi. Istisna. Israel ataupun dipanggil Malakul Maut, malaikat maut. Ataupun dipanggil Malikul Maut, boleh panggil. Malik maknanya raja, raja kematian yang boleh panggil. Kalau kita leh baca bagi atas Malakul Maut maknanya malaikat maut. Ni Israel. Israel ni dia orang maknanya malaikat yang apabila Allah Taala suruh buat manusia. Nak buat Nabi Adam ni, maka Allah Taala kata wahai Jibril turun ke bumi ambil tanah buat naik ke atas kita nak buat Nabi Allah Adam alaihi salam. Jibril pun turun ke bumi. Nak ambil lah tanah. Katanya bumi kata luak Gabriel Jibril. Ambo nak ambil tanah sikit nak buat Nabi Adam. Dia kata tak usah buat. Tak usah ambil ambo. Ambo tak rela. Nak buat makhluk awak tak awak maksiat kepada Tuhan. Tak dengar kata Tuhan. Hamba tak rela ambil tubuh hamba. Kelik Jibril. Kelik Jibril. Tak berani ambil bumi. Turun pula malaikat lain. Turun. Ah tak sah. Hamba royak dah kata. Hamba tak rela tubuh hamba buat benda makhluk awak tak awak maksiat kepada Tuhan. Hamba tak rela. Kelik pula. Akhir sekali turun Israel. Ni Israel. Turun. Mari pula. Hamba nak mari ambil tanah. Maka Israel pun ambil tanah. Hamba tak rela. Orang buat makhluk tak. Hamba dengar kata gapo dia demo. Ikut demo. Demo tak rela kau gapo dia Tuhan suruh ambil. Hamba nak ambil juga. Dia ambil. Maka dia ambil cekok sikit tanah di Kaabah untuk buat otak kepala. Nampak? Dia buat tanah ambil cekok tanah sini tempat gua ni. Tempat bersuka-suka dia ambil tempat tanah Babylon. Tempat ni tanah ni, tangih ambil tanah ni, ambil tanah ni, buat naik. Tuhan. Buatlah Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka apabila boleh buat naik, Allah Taala kata Israel. Orang lain tak boleh ambil takut Israel kata. Kerana mu boleh ambil tanah ni maka aku akui kemuliaan kepada kamu, mu akan mematikan makhluk ni. Mu akan mematikan makhluk ni, maknanya manusia. Sebab mu yang penyebab kepada dia tu ada, maka aku beri tugas kepada mu, mu akan mati makhluk ni. Maka katanya Israel, Allah sudah kalau hamba mati dia orang beci kat hamba. Ni kerja Israel bunuh muak hamba. Oh, orang beci kat hamba. Katanya Allah Taala jangan bimbang Israel. Hamba akan buat satu benda dipanggil sebab. Maka dia tidak akan nampak dah mu. Oh, pom accident. Mati dah lah accident. Itulah kata naik motor laju sangat. Tak nampak dah Israel teh tengok jalan tu. Oh, pom naik gak. Pau kata tekuk patah. Tahu. Buat mati, cabut jatuh. Cabut kau ni. Tak kari tak kata dah Israel. Ada dengar? Israel cabut dah. Tak ada. Maka tak tergelar nama Israel. Jadi orang tak beci kepada dia. Tuhan kata jangan bimbang. Aku buat sebab kepada dia. Oh ni apa? Nyakit kanser. Oh ni apa? Nyakit TB. Ni nyakit radio. Nyakit macam-macam nyakit. Nama? Jadi tak nampak. Oh tu Israel. Mungkar dan nakir. Mungkar nakir ni tu kerja area ni tanya soalan dalam kubur. Panggil fitnah dalam kubur. Orang Muslim, orang mukmin 7 hari 7 malam. Yang tanya dia. Orang kafir 40 hari 40 malam. Tanya soalan sama supaya kita masuk jarohnya tanya siapa tak jenera. Apabila lagu tu nak tidur tak boleh tanya. Kau macam masuk jarohlah dia mau tanya lah dia mau torture lagu tu. Maka muka ni je tanya nakir je kata. Muka. Tanya. Ma rabbuka? Pau, tak ada bunyi kata. Cutuk. Joyaklah jawablah tak ada. Pau kata 70 hasta selah. Selok. Batam si tu besar mana tak tahu. Serah hancur lebur. Kita terkatak pintu sikit ya. Kepit pintu. Wow. Seputih kapung dengar suara kita. Pah. Kena katak dengan batam si. Tak tahu. So soalan tak boleh jawab. Cokeh pula. Cokeh. Mak naik pula. Muka naik kena. Marabuka.
Oh, heh, baru heh. Orang hok tak biasa dengar bab ketuhanan, tak pernah mengaji bab Tuhan, reti masuk, reti makan, reti bergalak dengan anak bini saja, tak pernah sebut Tuhan, tak pernah nak kenal Tuhan, nak jawab lagu mana apabila malaikat mari-mari tanya siapa dia Tuhan. Ah, sudah hamba, oh sudah. Mari soalan kok mana hamba dak biasa baca surat khabar ya. Tak ingat, tak tahu dekat ah, sudah dak biasa tengok TV. Kabar-kabar dak pernah marbuka. Tapi orang dok biasa mengaji tauhid, dok biasa dengar kata Tuhan ni lagu ni lagu ni, mudah dia nak jawab. Ah, Tuhan ambo Allah lah. Ni lagu mana kita kehidupan seharian tak pernah kecek mengenai itu. Hai, kabar-kabar nak jawab soalan terkejut lagu tu. Dolah tepat tak biasa gelak gelemak seronok. Ah, sudah mari-marinya tanya soalan pelik-pelik marabukah. Heh, lah jawab kita. Heh, heh engkau boleh jawab selalu tak ada. Ni kalau dok biasa dengar seminggu sekali tak apa doh. Kecek bab tauhid, kecek bab apa? Ah, siapa dia Tuhan? Allah. Boleh jawab selalu orang mukmin tu lagu tu selalu. Bukan dia tak jadi payah, dia tubik selalu mulut dia. Kerana amalan dia dok biasa sebut nama Allah, dok biasa berzikir nama Allah, dok biasa mengaji, dok biasa nak berkenalan dengan Allah. Ni tak sempat berkenalan kabar-kabar orang tanya kita soalan bahasa Melayu pun tak boleh jawab. Kita dah tengah goreng, tengah masuk. Cikgu matematik dah. Tengah dok masuk, tengah tak sedia. Kabar-kabar dia mau bagi soalan, ha, kejut gitu. Satu campur dua ya. Jadi gapo dah? Jadi pening. Cikgu matematik dah. Dah tengok soalan terkejut lagu tu. Bah. Tak pernah kecek mengenai agama tu kabar-kabar. Tak boleh jawab pula tanya pula. Siapa dia? Mama Nabi Yuka. Siapa dia Nabi? Oh, sudah Nabi tak pernah mengaji sama dia, tak pernah kecek, tak pernah gapo dia. Tak pernah maulud pun, tak pernah hadir gapo dia. Kabar-kabar mana Nabi kabar? Ah, sudah. Tak boleh nak jawab dah mai. Ha 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 ha. Tem. Pas kata sahabat goni, goni, sadaro kamu, sadaro siapa dia wari, ah sudah mari tak ingat jadi wari, siapa dia wari, duk mana, duk macek, duk mana jadi pening tu. No, tak tahu sadaro kata sadaro Islam, tak, tak pernah doang kepada orang Islam. Orang Islam sakit pun, dia tak serah sehari kamu dia. Orang Islam sedih, dia tak ada masalah. Orang Islam kena uji Allah Ta'ala, kita tak ada masalah. Kita boleh makan, boleh minum. Ah, sudah, orang tak ada perasaan lagu tu. Nak jawab kata orang Islam tu sadaro kita tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Bukan kata dia biar, nyoy katok pula. Nama mana? Kalau orang mukmin 7 hari 7 malam, orang kafir 40 hari 40 malam. Maka ulama kata sunat kita sedekah banyak pada 7 hari 7 malam tu supaya pahala tu tolong dia, mudah sikit. 7 hari 7 malam tu kita sedekah banyak, buat makan jamu ngatik supaya ni tolong orang dalam kubur tu, mudah-mudahan kalau sapa sikit pun jadilah, kurang sikit pun tak apa dah. Kerana difitnah dia ni. 3 hari 7 malam. Kalau kita ada amalan tak apa. Dahlah pening kepala lagi lepas pada katak sudah ke apa-apa semua. Okey dia pun naik kejap dia. Kita ni suruh lebih habis dah hancur dah tubuh dah. Mari pula sengih sore. Muka macam nyepak dah. Bau busuk huduh pun apa dia. Kita kata serabut nyambut tengah sakit tengah apa. Mari kakak ni apa dia ni. Maka dia kata aku amalanmu yang keji. Perangamu tak juruh ni aku ni. Ni aku. Aku akan tememu. Nuh gini. Tememu siapa hari kiamat. Serabuknya kita dengan pening apa dia. Maka Allah Ta'ala apa buka dah pintu ni aku. Sikit bunyi. Tengok jauh-jauh. Oh seru dah panah. Eh apa dia ni? Pintu ni aku tu saya buka. Tak masuk lagi. Seru dah hawa panah dia masuk. Ah sudah. Nalin dah. Nak paling tak sih dah. Seru dah. Lepas lipat. Ulang. Oh pada masa tu baru ingat nak tutup aurat. Baru ingat nak mari ngaji. Baru ingat nak semaya. Baru ingat nak taat suami. Baru niat. Ah, pada masa tu tak ada pedah dah. Menangis kau ke apa dia tak ada masa. Tapi kalau hak juruh kat. Tanya soalan boleh jawab belakang. Pereh, tidur. Katanya malaikat, naumkan naumul aris. Tidur seperti tidur seorang pengantin. Allah sedaknya tidur. Lepas tu kau dia. Eh, siapa dia demo? Ada seorang comel ya muka. Seri ya. Budak-budak duduk tunggu kita. Eh, siapa dia demo? Ambo tengok demo pun suka dah. Ambo lah amalanmu yang soleh. Temel kita duduk. Ambo temel demo. Kalau demo takut. Kalau kita je tak apa nyamuk. Tahu je tak apa nyamuk takut. Contoh je cara ke demo. Tak apa ambo tunggu demo duduk. Tunggu kita. Allah suka nyo ambo. Dah ambo nak tidur ni. Ha tidur. Maka kita pun terasa dah. Oh, sejuk dah. Terapa buka pintu. Syurga. Masuk dah bau dia. Oh, sedaknya bau. Angin dia lagu ni rasa. Tengok dah jauh-jauh pokok-pokok halu-halu. Allah Rabbi. Eh bila nak kiamat, bila nak kiamat, hamba nak ayak ke ayah hamba, nak ayak ke tok laki hamba, hamba nak ayak ke anak hamba. Oh, hamba masuk surga hamba. Nak ayak ke? Gege gepa nak ayak. Suka pada masa tu. Tak serah dah, payah mari mengaji, payah tutup aurat, payah taat pada suami. Tak ada dah, tak serah dah. Allah sukanya pengorbanan hamba selama ni. Duhai balas lagu ni. Duk dalam syurga, duk dalam kubur tu rasa sedap habis rindu. Bila kiamat, bila kiamat. Mungkar dan nakir tu kerja dia kata. Nah.
Kita kata betul. Tak, dia tak betul. Kejap dia kata sepak orang yang kejap. Balik sana ayah ndo bebel dia. Rakit atik. Rakit atik ni catit amalan kanan dan kiri. Rakit tulis sebelah kanan, atik sebelah kiri. Tulis kebaikan, tulis kejahatan. Semua kita terus buat, gambar dia tulis belaka. Kita gerak, kita berdehang, kita sakit kita kita sebut dia tulis. Sakit buku sekian-sekian tulis sebut Dia tulis belaka. Kita kalau sakit kena sebut ni nama Allah. Jangan sebut nama. Ni tak molek. Sebut nama Alik ha. Sakit kalau kita nak mengerai ke? Kita sebut begitu. Nama tu nama Tuhan. Nama. Jangan sebut kho. Sebut dengan ha. Nama. Kita aduh. Ada. Tak aduh lagi. Nama tak tahu main kat mana aduh. Tu rakit atik tak terlepas walau sedikit pun hatta niat kita pun dia akan tulis juga. Payah tahu mana dia akan bau. Kalau bau busuk dia akan tulis niat tak molek. Dia tak tahu apa dia, cuma dia bau saja. Kalau hok molek bau wangi, niat baik, niat baik tulis gitu. Tak terlepas 24 jam tak terlepas. Buku ni bertindak-tindak buku kita. Kalau umur 90 tu gak. Setiap kali ni sepuluh Syakbar, dia akan tukar buku baru. Tukar buku baru. Sebab tu orang baca Yasin minta doa supaya buku baru kita ni jadi banyak kebaikan. Kalau boleh, jangan tulis kejahatan langsung pun. Baca Yasin minta doa dengan Allah supaya buku baru ni kita ni, rekod barulah. Orang dulu ni merah saja. Orang ni biar molek belakang ni. Pasukat merah belakang. Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. Malik ni penjaga neraka. Tak pernah senyum kat orang. Malik kejap dia. Muka dia tu tengok suruh nak pecah dah. Dada-dada. Malik Ridwan ni senyum yang kerja dia. Dia lah supervisor lah. Kita kata mak ni jaga. Jaga syurga ni dia. Bawah malaikat semua dia je tak habis. Hak ni bahagia gua ni, bahagia gua ni dia lah. Tu Malik Ridwan dengan Malik. Email kepada kita. Wallahu a'lam. Ada soalan? Biasa orang lah butir. Nyo jari akan ambil butir. Gini masalah orang buta dengan orang, sebab tu Nabi kata buta ni makruh hukum dia ne. Makruh buta. Bapa kita akan timbul masalah. Beri hutan ni sunat. Kita beri hutan kat orang sunat kerana tolong orang, tapi orang buta ni makruh. Kerana katanya Nabi buta ini di siang hari hina, malam hari tidak lena. Siang hari jadi hina, orang tak mari mitok. Oh malu amboi hamba buta dengan demo. Naik motor orang mari mitok depan orang. Siang menjadi hina, malam tidak lena. Tidur duk mikir si esok janji dengan orang lagu mana. Makruh perbuatan lagu tu. Ben tabiat orang buta ni masa buta ni masya-Allah lembut gigi. Allah demolah sain sahabat sejati dunia akhirat syurga dengan aku. Allahu akbar. Namo dengan aku pun sebut juga. Nai, syurga sama Allah. Minta buta boleh piti kita. Sudah. Janji lelek-lelek tak sih. Ha tu jadi masalah. Pertama kita akan jadi nipu. Kita akan jadi marah kat orang. Orang hujung buta pula malu nak gimit. Dia pula marah. Pak boleh meminta hutang kamu? La haula wala quwata illa billah. Kita nak minta piti kamu. Pak boleh meminta? Sungguh minta piti. Nya buri tu. Kita pula kena marah. Patut kau itu marah ni. Dia terbalik. Ha ni perangai orang yang buta. Jangan ajar sesok setara mana pun pisah boleh kalau yang buta. Nampak? So, kedua kalau kita sore tu hok buta tu mati, amalan dia sekat habis. Tak payah hutang. Kebaikan dia semua sekat kah? Kah? Tak naik. Kebajikan dia, pahala, zakat dia, juruh dia, main ngaji, fardu ain, kau berapa dia, duduk sekat aku ni. Tak naik pahala ni. Tak naik kepada atas langit ni, duduk tulis. Sipir tak siapa. Pahala ke mana? Kena bayar hutang sampai habis. Kalau dia ada piti, wajib ambil piti. Dia sebelum daripada bagi saka kepada anak dia, wajib bayar hutang orang habis dulu. Tinggal saki baki, barulah boleh. Itulah gotu. Itu masalah dalam bab buta lah. Dan kita kalau kita tidak halal pula, hojo butir pula. Amo tak halal. Namo, masa butir dulu bukan main baik. Akhir sekali balah. Kadang-kadang dengan sebab butir jadi balah sain. Apa? Kawan ni masa butir bukan main, pacik jadi culah jadi. Balah. Apabila kita tidak redha, tak apa je pun akhirat. Akhirat. Soal jawab. Bayar butir. Oh, ni amo tak ada piti doa amal, amo tak ada dak bayar. Amo nak guna-guna. Jadi masalah. Ada satu hadis dalam hadis bab butir ni ada seorang lelaki. Orang ni ada masalah lah kawan ni.
Akhir sekali kawan ni mitok lah mitok. Akhir sekali dia kata eh tak boleh. Hamba tak ada amalan dah lagu mana. Maka apabila duk padah lagu tu, hamba tak dengar, hamba nak juga, nak bayar juga hotel. Hamba tak reda, hamba tak reda. Maka katanya Allah Taala ya sungguh sangat balah ni. Cuba tengok kat atas tu ada apa ni. Maka pok dia tengok atas nampak ada satu syurga besar, comel. Katanya orang hok jobi hotel tu kata eh comel syurga ni. Ya Allah ya Tuhanku. Syurga siapa dia ni? Nabi mana, malaikat mana, mujahid mana, orang jihad mana? Katanya Allah Taala eh syurga tak ada orang lagi tu. Nama. Hai katanya orang tu eh nak masuk lagu mana, nak bayar lagu mana, kata syurga besar lagu ni. Katanya tu hei tak ada masalah demo ada piti kalau nak bayar. Hah. Hamba ada boleh bayar. Oh boleh bayar demo. Syarat demo maaf ke dia. Oh lagu tu ya bayar radio. Bayar radio lagu tu. Amo maaf lalu ya Allah ya Tuhanku. Amo maaf. Kok. Acu dia nak melangkah masuk dalam syurga katanya Allah Taala. Mu tinggal saimu. Dia duk sengih, duk tunduk senyap ni. Tarik tangan dia masuk syurga sekali. Tu cerita hari kiamat. Neh. Dalam beribu-beribu kih adalah kih yang special. Jangan nak tunggu waktu. Hamba tunggu waktu dah. Kau hamba dah kih hamba dah tu. Tentu dah kih hamba. Oh jangan. Dalam hadis tu sebut. Memang benda tu akan berlaku hadis tu. Tapi kita tak tahu berapa kih lah benda tu berlaku. Hak standardnya tak bayar hutang. Orang masalah kita kena jawab lah. Ada orang tanya mengenai cerita Asiyah binti Muzahim. Isteri kepada Fir'aun. Orang ni, dia ni apabila dapat anak akad. Dia nikah dengan Fir'aun tak dapat anak. Sebab apa? Sebab setiap kali Fir'aun nak tidur dengan dia, Iblis akan mari. Berupa dengan anak Asiyah. Dan setubuh Fir'aun setubuh dengan Iblis. Asiyah ni anak dara sapak tua. Tak pernah tidur dengan suami dia. Perangai berjuruh tak ada lah. Dan Fir'aun ni debes tak mana patuh juga dengan bini dia. No. Asiyah kata, anak ni sorai lah kita. Tak ada anak kita nikah dengan mudah kata. Dia tak tahulah kata Iblis pergi menyamar jadi dia kau tidur dengan Fir'aun. Dia tak tahu. Dia kata kita tak ada anak be kata. Ambil lah anak. Ambil Nabi Musa AS. Tengok Nabi Musa pula kena dengan Nabi Musa, berimeh dengan Nabi Musa. Berimeh kata Nabi Musa ni Nabi berimeh kepada Allah Ta'ala. Kufur dengan tok laki dia. Macam-macam lah Fir'aun ni. Jahat tapi dengan bini dia patuh lah. Oh. Semua macam raja, maisuri dia pada masa tu tak tek langsung. Akhir sekali terbongkar kata dia berimeh dengan anak akak dia. Apabila lagu tu Firaun kata, "Eh, tak leh. Melampau dah mu ni." Asiyah kata, "Aku wis semua kemewahan kepadamu. Habis dah. Mu tak dengar kata aku. Tak ada lah mu lah paling aku dewa-dewa ke. Okay. So isteri dia maisuri masjid. Orang lain tak leh tek gapo dia. Akhir sekali dia bunuh juga. Firaun nyo bunuh juga bini dia Asiyah. Hebat tak hebat dia ketika dia kena seksa Allah Ta'ala buat satu istana depan dia, dia nampak istana dia akan duduk. Maka dia pun suka lah, suka sehingga mati. Fir'aun tak puas hati, apa bini dia suka ketika nak mati, suka suka ketika nak mati, pelik apa dia tengah seksa dia, dia hotel dia, dia apa dia mati, eh dia suka ha, ni. Dia pernah doa sebelum dia mati, dia kata Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amali wa najini minal qawmi zalimi. Ya Allah ya Tuhanku, bina ke kepada hamba satu satu syurga di sisimu ya Allah ya Tuhanku. Ya doa lagu tu Tuhan buat syurga depan dia. Allah nampak dia suka dah. Orang dok katok dia dok gapo kita nampak dah kita tengok dok suka suka. Jauh ke aku daripada Firaun. Maknanya dia nak matilah tak sidu duduk dengan Firaun. Wa najini min Firaun wa amalihi dan perbuatan Firaun. Wa najini min qaumiz zalimin, jauh ke aku daripada orang-orang zalim. Tak sidu duduk dah hamba dengan dia. Syarat perempuan menjadi imam sesama perempuan apa syarat dia? Syarat dia kena jadi tu imam lah. Niat jadi imam dan panjang syarat dia lah. Sebagaimana syarat orang lelaki juga. Nah, cuma orang perempuan tak boleh jadi imam kepada orang lelaki. Itu sahaja. Apa hukum menjadi makmum kepada imam yang tidak berselawat? Mengadakan majlis makhluk di sisi Al-Quran. Masalah jadi imam tak ada masalah apa dia berimam juga. Namo kita tidak kata kafir tak buat makhluk ni untuk kafir. Tak. Namo kita mana tahu imam dia dalam ada. Hal penting di dalam sembahyang dia tidak buat benda-benda yang membatalkan sembahyang, maka kita ikutlah. Wahabi di Mekah, hukum apa dia kita sembahyanglah belakang dia selagi mana dia tak buat benda-benda yang membatalkan menurut mazhab kita. Nah, lainlah dia kata gini-gini ha jelas. Ha tu tak boleh ikutlah. Tapi kalau kita tidak pernah dengar, kita tak pernah apa berimam lah. Kita kena husnuzon dengan Nabi kata sallu qalfal fajir wa barin.
Nabi kata semayalah kamu di belakang orang jahat ke orang baik semaya. Sebab dosa dia tak nacak atas kepala kita. Dia maksiat dia dengan tak uguh pun semaya kita. Nah, kita semaya. Sebab itu sahabat-sahabat dulu semaya belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Orang pemimpin zalim saja bunuh orang tiap-tiap malam. Bunuh orang beratus ribu orang. Sahabat-sahabat semaya juga. Sebab Nabi kata sallu khalfal fajir wa barin. Semaya di belakang orang jahat ke orang baik, jadilah dia jadi terima ikut loh gilah. Dosa dia tak necak wala setitik pun atas kepala. Nah, lagu tu. Oh penting dia tak buat benda yang membatalkan semaya. Kali tak akan seluar semaya. Tentu dah lah batal. Eh ambo ikhlas, ikhlas lagu mana batal akan seluar, batal. Ha tu tak payah. Nah. Ha. Orang tak buat mengeluk ikut dia tak ada masalah apa. Tu hanya nak menzahirkan nah, gembira kita saja. Oh, ada soalan lagi ke? Gini. Sujud ini dia ada masalah benda afdal di dalam sembahyang. Mazhab kita Syafi'i, kelakuan yang paling afdal ketika sembahyang adalah qiyam, berdiri lama. Kerana dalam hadis kata afdalus salati tulul qunut. Afdal sembahyang adalah panjangnya berdiri kerana ada baca ayat al-Quran, wirid yang paling afdal. Maka mazhab Syafi'i pilih diri panjang lebih afdal daripada sujud lama. Mazhab Hanafi pilih sujud lama lebih afdal daripada qiyam panjang. Ke sujud lama. Mazhab kita sunat panjang qiyam. Sujud lama kerana dalam hadis lain Nabi kata paling dekat hamba dengan Tuhan adalah ketika sujud dengan Allah. Maka kita nak gabung dua-dua tu, nak buat sujud pertama panjang dah, akak pala tak ingat rakaat. Rakaat pertama sujud lama dah bangun tak ingat. Eh rakaat berapa dah? Pasal dah. Ha, jangan buat awal-awal lagi, jangan buat masalah. Buat di sujud akhir. Kira kita pehedah ni tahiyat dah. Sujud akhir setara mana? Afdalnya kalau kita jadi makmum kena ikut imam. Tak imam akak pala kena ikut akak pala. Tu afdal dia. Kalau kita semaya sore, loh gi kita nak buat setahun setengah pun tak apa sujud. Tak ada masalah apa. Nah, jadi masalah panjang tu tidak ada, tidak ada hak sebab sujud itu rukun panjang lah. Kita boleh panjang sampai sejam, dua jam, tiga jam. Jangan jenera, jenera batal lah. Nombor jenera, selok. Bunyi. Ah tu batal lah. Nombor. Sujud lama mana pun tak ada masalah sebab dia rukun panjang. Tapi apabila kita makmum, okey kena ikut imam lebih afdal. Tok imam akak pala, akak pala baca tahiyat dengan tok imam. Kalau tok imam pakai baca, pakai kita duduk tidur lagu tu, pakai duduk sujud tak ada masalah. Tetapi afdalnya ikut imam. Kalau semai sore, oh tak apa panjang tak. Dengar ni. Oh ni nyanyo juga ni masalah ni. Dia kata dosa isteri ditanggung oleh suami. So, kenyataan. So, dosa anak ditanggung oleh ibu bapa. Siapa bila dia tanggung dosa orang? Ingat. Ibu bapa selagi mana anak tidak balik. Anak tidak balik, wajib dia kena mengajar anak dia benda-benda fardu ain. Kalau dia tak mengajar, anak tu balik, tak mengaji kepada dia, maka dia berdosa kerana cuai. Tak mengajar ilmu fardu ain ketika sebelum balik. Apabila anak tu dah balik dah, dah tahu dah, akal molek dah, pengetahuan ada dah, dia tanggung dosa dia sendiri. Bukan mak ayah dia tanggung, kena faham. Kesilapan mak ayah tak ajar pada ain ketika tak balik tu memang salah dia, memang salah. Hak tu dia dah tanggung dosa dia. Hak tu tanggung dosa dia. Tapi apabila balik ni kita sendiri dah tanggung dosa. Ni kita umur 45 dah, hijau, gapo dia dak ayat lagi. Mak ah takwi agama pada saya. La haula wala quwwata. Demo paham mereka boleh ngaji, ngaji pada ain tak boleh. Hayo lagi salah, mak lagi salah. Nyanyo, siapa dia ajar tanggung dosa siapa mati. Kau berat lagi dia kata tu email tanggung dosa orang kampung. Kau tu berat lagi, kau tu dia takut dia tak email tu. Tanggung dosa lambo. Jangan buat lagu tu, gak sedak lagu tu. Namo, ambo jadi makmum semacam, buat orang tanggung dosa ambo. So, kedua, suami tanggung dosa isteri. Lagu mana maksud dia? Maksud dia, siapa-siapa dia dari bawah kekuasaan kita, kita kena tengok dia. Kalau dia buat maksiat, dia tak mengaji fardu ain, kita kena ajar. Kalau kita tak ajar, tak kabar dia, kita lah bersalahnya ni. Ha, maka berdosa. Sekadar tu, sekadar selagi mana dia jadi isteri kita. Di bawah tanggungnya kita, kita kena cara lah. Tapi kalau anak dah balik, dah tak ada lah. Itu maksud dia. Tapi kalau dia suruh dah,
Gerak tak bangun juga. Gerak tak bangun juga. Mari ngaji tak yang tak dekat cokek. Sok mari ngaji juga. Ah berdosa dia. Sebab dia dah hakim balik, isteri kita dah tahu dosa pahala tapi dia tak dengar kata juga, tak dosa alik suami dia. Suami hanya kena suruh. Hal tu paling afdal bagi isteri. Kalau orang lain nak tegur boleh, tak ada masalah. Ai kata jangan nak tegur bini orang. Tok laki dia ada. Memang tertik dia nya, tok laki paling afdal tegur suami, isteri. Kalau isteri suami tak tegur, wajib siapa-siapa dia tengok kesilapan isteri dia kena tegur. Ni bukan anak orang tu tak boleh nak tegur, pok dia ada. Betul, paling afdal sekali pok dia tegur, tapi awak masih ada pergi kita pula kena tegur. Tu atas dasar kaedah lagu tu. Islam nak ajar kalau kita tegur sebelum pok dia tegur seru hati pok dia. Allah demo pandang ajar anak ambo sebelum ambo ajar lagi. Maka Islam kata demo paling afdal sekali ngajar. Takut demo kalau orang tegur lain tegur kan demo seru. Tetapi kalau empok dia tak tegur, anak orang lain kena tegur juga supaya tolong. Nah, ada tu maksud lagu tu. Ah mati tak ada lah. Sebelum mati pun tak tanggung dosa. Tak tanggung dosa. Kita tegur dah, misalnya dia tegur dah. Ah dia buat tu tak dosa. Masuk hidup lagi, masuk mati tak so kira lah. Maka kalau kesilapan kalau mak ibu bapak ketika kesilapan sebelum balik, dia tak ngajar, tak gapo, tak bagi ilmu fardhu ain. Dosa sekat tu ya. Dia balik, munggo matematik boleh ngaji, kapan-kapan tak boleh ngaji fardhu ain. Dak mu ambo tak ajar. Astagfirullahalazim. Ustaz mengajar penuh masjid, dia mu tak boleh gerak. Gitu syur boleh, gitu kona motor tak pergi masjid tak boleh. Emak ayah hamba tak ajar. Astagfirullahalazim. Salah dia betul ketika dia sebelum balik. Ni ketika kita balik akan ada dah tak boleh milih. Kalau tidak lagu tu gak, tak ada dosa kita. Mak ayah macam lepas tu apabila jadi isteri orang, oh suami pula, oh sedap, ambo nak jadi tino juga. Nama, mula-mula, oh mak pok tangguh. Lepas tu, tok lelaki tangguh. Oh, tak puas hati ambo. Nama, jadi kau tangguh dosa orang pula. Bukan lagu tu maksud dia ni. Kalau cuai hak dia, cuai tugas dia, baru dia berdosa. Dosa di cuai tu lah. Tangguh dosa, dia mau buat dosa. Dia mau tangguh lah dosa sendirinya. Mana ada, wala taziru waziratun wizra ukhra. Manusia lain tak tangguh dosa manusia lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Gini. Amar ma'ruf nahi mungkar ni ada tiga syarat ni. Amar ma'ruf nahi mungkar ada tiga syarat. Pertama wajib nahi mungkar. Wajib kita tegur benda maksiat ni kena ada tiga syarat. Pertama, kalau kita tegur itu menyebabkan dia akan buat dosa besar lagi, maka haram tegur. Kalau kita tegur tu, misalnya dia tu dulu tak tutup telekung lah ni, tak buka telekung. Kita tegur demo ni, jangan nak pakai lagu tu. Dia jadi nak marah, dia pakai skirt pula. Oh, kau berat dah pula perkara ni. Nampak? Kalau menyebabkan dosa yang lebih besar, maka jangan tegur pula. Biar dia dengar dengan dosa kecil tu. Nampak? So, kedua Allah tak ingat dong, kabur dia tak ingat lah. Dia ada tiga syarat. Ketiganya, kalau dia dengar kata, maka wajib ada harapan dia dengar kata, maka wajib kita pergi tegur. Tapi kalau kita tegur dia tak dengar kata, kali kedua tu jadi sunat tak jadi wajib. Tetap sunat amar ma'ruf nahi munkar, jadi sunat tak jadi wajib. Kalau dia tak dengar kata dan tidak menyebabkan maksiat yang lebih besar lagi. Nampak? Ataupun benda-benda yang itu. Ya ada tiga syarat, tak ingat nama ni. Yang mari tak ingat. Kalau lah kita tegur maksiat itu menyebabkan dia buat maksiat lebih besar, maka haram tegur maksiat tu, takut jadi hak besar lagi. Kodah ni ya, biaya-biaya tu. Selu-selu kita walak sindir-sindir lah. Nama, kita walak berlakon pakai telekong kau, ikutlah. Nama, walak ajak dia pergi beli telekong, kata kamu nak beli kat ambo. Cuba teh tubuh demo. Oh, comel kata. Walak sesa. Nama, ambil asa kata hadiah. Nama, dia kata, wakgabu dia, walak lata kau gabu dia. Nama, tak payah telekong tu wakgabu dia. Cara kita, pas cara tegur kita kena pandai lah berhikmah. Allah tak ingat dah tiga syarat. Pertama, janganlah teguran itu menyebabkan kepada maksiat lebih besar. Kedua, ada harapan dia dengar. Kalau dia tak dengar, kita tegur, dia tak dengar. Wajib mula-mula tegur sebab kita tahu takut-takut dia dengar. Kali kedua tu hukum dia sunat sahaja. Ketiga, tidak memberi mudarat kepada diri kita. Tidak memberi mudarat kepada diri kita. Kita nak tegur, jadi mudarat kepada diri kita. Nampak? Misalnya orang bunuh kita, kau kata dia, maka jadi sunat teguran itu. Jadi sunat teguran itu. Bukan jadi sunat. Ya tiga syarat dia. Pertama, jangan buat maksiat yang lebih besar.
Kedua, jangan mudarat pada diri kita. Ketiga, jangan dia ia nak dengar kata. Kalau tak ada dua syarat ni, berarti kalau kita tegur, ia akan buat maksiat lebih besar. Harai kita tegur pula. Kalau kita buat tegur, menyebabkan kita mudarat kepada kita, orang bunuh ke apa? Tak boleh tegur pula. Ketiga ni, bukan jadi tak boleh tegur, jadi sunat saja tegur. Seperti orang itu tak dengar kata. Kita tegur dah, tak dengar kata, maka jadi sunat pula. Kita tegur dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana wa sunna khatimah wa la akhtim lana. Allahumma ya muqallib al-qulub. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.